kisah Sayyidina Usamah bin Zaid. Di saat dalam medan laga, kemudian saat itu menemukan seorang kafir yang hendak dibunuhnya, kemudian mengucapkan la ilaha illallah, masih saja dibunuh oleh Sayyidina Usamah bin Zaid ibn Harithah. Masih dibunuh, dan berita ini nyampe kepada Rasulullah SAW. Rasulullah marah. Jadi beda ya hukum untuk orang dan hukum untuk diri. Rasulullah marah, dan sudah berlalu kisah ini. Rasulullah marah, kita berkaru dalam hadis yang lalu, sampai Nabi Muhammad mengatakan halla syakokta sadrah. Waktu itu kenapa ya Usama, orang sudah mengucapkan la ilaha illallah masih kau bunuh? Dia takut dengan bariq saifi ya Rasulullah. Dia takut karena mengkilatnya pedangku. Wah, kayak Sayyidina Usamah tahu hatinya orang. Nabi marah. Apakah kau sudah belah dadanya hingga kau tahu benar enggak dia mengucapkan la ilaha illallah? Sampai setelah itu Sayyidina Usamah bin Zaid sangat nyesel dan nyesel, sampai ia berharap seandainya aku masuk Islam saat ini agar terhapus dosaku yang lalu. Maknanya apa? Kalau nilai orang lain, jangan sok tahu urusan hati orang. Selagi orang itu berasyhadu an la ilaha illallah, ada iman, cukuplah, selesai. Kecuali dia melakukan sesuatu yang menjadikan dia keluar dari iman, mengatakan ada nabi setelah nabi, merendahkan Rasulullah biarpun mengucapkan asyhadu an la ilallah beribu kali, tapi merendahkan nabi, maka dia keluar dari iman, itu selesai. Tapi kalau tidak ada sebab-sebab dia dikeluarkan dari iman, selagi dia sudah berasyhadu an la ilallah, la ilallah, aus. Jangan kamu sok tahu tentang hati seorang hamba. Ini nilai orang. Tapi untuk menilai dirimu sendiri tuh lihat. Untuk menilai dirimu sendiri lihat. Harus yakinan, mustayqinan dalam hadis Nabi. Mukhlisan dalam hadis yang lain. Sidqan dalam hadis lain. Haqqan dalam hadis lain. Jadi enggak cukup orang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Harus ada haqqan min qalbihi. Sidqan min qalbihi. Dalam bilang mukhlisan. Dan buat mustaqinan biha qalbuhu. Jadi harus ada yakin di dalam hati, kemudian setelah itu kenal keagungan Allah, kemuliaan Allah, maka setelah itu akan menjadi seorang hamba tersebut setelah keimanan dengan lidahnya, dia mengucapkan dengan lidahnya, iman dengan hatinya, kemudian tambah kecintaan, maka mudah baginya untuk meninggalkan kemaksiatan dan untuk tobat dan rindu untuk melakukan ketaatan.